Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMK Bhinneka Karasimo yang saya cintai. Selamat bertemu dengan saya Warso Sarjana Agama, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12. Sedangkan untuk kelas 11 panjenenganipun Bapak Muhammad Yarmanto SAG, sedangkan yang kelas 10 yaitu Bapak Moh Hasan Ismail. Anak sekalian, dalam pertemuan yang ketiga ini, mari kita mulai dulu dengan membaca bismillah, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah Allah melancarkan seluruh aktivitas kita termasuk pembelajaran ini sehingga bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Anak sekalian, pada pertemuan kemarin kita sudah membaca, menerjemahkan. Pada pertemuan yang ketiga ini saya akan melanjutkan membaca, menerjemahkan dan mengaplikasikan bacaan Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 sehingga diharapkan anak-anak nanti bisa hafal dan bisa membaca sesuai kaidah tajwid yang dikendaki dalam Al-Quran. Nanti sedikit akan saya singgung kaitannya dengan tajwidnya. Coba diperhatikan dan dilihat di teks yang sudah saya siapkan, yaitu Surat Ali Imran ayat 190-191 tentang berpikir kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diperhatikan. Diperhatikan ucapan saya dan diperhatikan tulisannya. Kita saling koreksi, apabila ada yang salah maka kita bisa membenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi kholqis samawati wal ardi wakhtilafi laili wan nahari la ayati li ulil albab. Alladzina yadkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, niku bacaannya. Sekarang diperhatikan di dalam teks yang kami bulati, yang kami lingkari. Yang pertama adalah samawati. Samawati itu adalah matobi'i. Karena apa? Ada fathah ketemu dengan alif sukun atau fathah dengan alif mati, maka bacaan itu adalah matobi'i, dibaca dua karokat, termasuk yaitu samawati. Ada mim fathah ketemu dengan alif tanpa sakal. Yang kedua adalah wawu fathah ketemu dengan alif yang tanpa ada sakalnya, maka membacanya samawati, dua karokat. Kemudian yang kedua, wal ardi. Wal ardi, wal ardi, ada fathah ketemu dengan alif lam sukun, dibaca tebal, namanya al-qamariyah. Wal ardi, wal ardi. Nah, niki bacaan al-qamariyah. Kemudian wakhtilafi, wakhtilafi, lam fathah ketemu dengan alif tanpa karokat, namanya adalah matobi'i. Kemudian ada laili. Laili ini adalah bacaan lin. Karena apa?
adapatkah ketemu dengan ya sukun. Kemudian wan nahari ini adalah alnya tidak terbaca, namanya al sam siyah, maka membacanya tidak wal nahari tapi wan nahari. La ayatil li ulil albab itu ada tak kasroh tain ketemu dengan al, yaitu bacaannya adalah la ayatil li ulil albab. Kenapa dibaca albab? Karena itu namanya kol-kolah kubro, maka membacanya albab. Itu kaitannya dengan tajwid. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk tajwid yang lain untuk dipelajari, sehingga bisa ditanyakan dengan teman. Nanti kalau tidak bisa dengan teman, nanti bisa ditanyakan para ustadz-ustadz di kampungnya. Kalau tidak, nanti dibahas kita sama-sama. Kemudian bacaan selanjutnya, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk bisa menghafal, mudah menghafal Al-Quran itu adalah bisa tahu artinya, apalagi artinya per kata, sehingga anak-anak akan mudeng. Apa yang diucapkan tahu artinya, apalagi tahu maknanya, ini akan mudah. Lah kenapa saat sekarang kita sulit menghafal Al-Quran? Karena kita tidak tahu artinya, apalagi maknanya, dan juga diikuti kurang senang, maka untuk menghafalnya sulit. Untuk itu mari kita ulangi lagi terjemahan perkata dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 191-191. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafi laili wa nahari, dan pergantian malam dan siang, la ayatil li ulil albab, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang memikirkan tentang apa yang Allah ciptakan. Qiyama wa qu'uda, dikala dia berdiri atau duduk, wa ala junubihim, atau mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidak engkaulah ciptakan semuanya itu dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, pemelihara kami dari siksa api neraka. Anak sekalian, itu kaitannya terjemahnya. Kemudian mohon untuk bisa membuat kelompok saling bermusyawarah bagaimana caranya kita bisa menghafal ayat itu sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang paling utama, setelah kita bisa membaca, mengetahui tajwidnya, mengetahui terjemahnya, bisa menghafal, kemudian yang paling utama, bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita tidak ngawur, kehidupan kita terpikir dengan baik, terprogram dengan baik, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul dipilih oleh Allah menjadi khalifah sesuai yang diharapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.